Selamat pagi, berikut untuk pengujian kit inverter PGS002 24 MOSFET HY5608 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji di sini. Di sini saya akan ujikan menggunakan beban pemanas, beban dua buah blower dan juga beban kompor listrik. Langsung saja kita akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Di sini saya akan menyalakan. Ya, di sini setelah inverter menyala, di sini saya akan membebani dengan menggunakan beban pemanas. Di sini terbaca hingga 100 ohm lebih dan saya tambah lagi di sini. Terbaca hingga 200 ohm lebih, saya tambah lagi. Di sini terbaca hingga 300 ohm lebih, saya tambah lagi. Jadi dengan menggunakan beban pemanas terbaca hingga 700 watt lebih, kemudian saya ganti dengan menggunakan satu buah blower. Jadi dengan menggunakan satu buah blower terbaca hingga 1400 watt lebih, saya tambah lagi. Di sini dengan menggunakan dua buah blower terbaca hingga 2900, saya tambah dengan menggunakan kompor listrik. Jadi dengan menggunakan beban kompor listrik terbaca hingga 4800, saya tambah lagi di sini. Terbaca sampai 5000 watt, kemudian saya tambah sekitaran 100 watt lebih lagi. Inverter proteksi off di tegangan 5100 ohm lebih karena ada beban, dan setelah beberapa detik inverter akan kembali hidup. Ya, ini dia inverter sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian pengujian kali ini. Terima kasih.